Tuhau atau dalam bahasa Iban, ianya dikenali sebagai upatepos, tergolong daripada keluarga halia dan lengkuas. Ia biasanya dijumpai tumbuh meliar di kawasan hutan, belukar dan ladang getah. Ciri-ciri pokok umbut tuhau ini hampir menyamai kantan dari segi bentuk daun, batang dan ketinggiannya yang boleh mencapai sehingga 4 meter. Dalam keluaran Rampai Pagi dari daerah Temburong pada kali ini, kita bawakan Auda meninjau dan melihat sendiri jenis pokok umbut tuhau yang ditanam oleh salah seorang warga tempatan di Kampung Temada, iaitu Dayang Atifah binti Abdullah Bunga. Ya Auda, mengambil masa kira-kira dalam 10 minit ataupun 15 minit, kami bersama dengan kru beserta dengan Dayang Atifah sampai ke kebun milik beliau untuk mengambil umbut tuhau. Jadi apa kata ikuti tinjauan saya kali ini untuk melihat ataupun cara-cara umbut tuhau ini diambil di sini. Selamat mengikuti. Penanaman pokok umbut tuhau ini sangat mudah dan produktif. Ia tidaklah memerlukan modal yang banyak dan pokok umbut tuhau ini mampu hidup di kawasan berbukit dan berbatu dengan subur. Umbut tuhau ini dipercayai mempunyai khasiatnya yang tersendiri, iaitu mampu mengubati beberapa jenis penyakit. Umbut tuhau ini asalnya dari hutan. Pasal ya dekat-dekat siring rumah, arah kabun, kami tanam lah ini. Pasal nak mau ngambil ke hutan jauh-jauh lagi. Dari hutan bis kita bawa lah macam nanam bagu tadi lah cara menanamnya. Yang kita ambil untuk ditanam. Anu tadi batangnya macam umbut kantan. Batangnya sudah tu kita tanam. Tapi umbut tuhau ni lain sikit daripada daripada bagu tadi. Ia mesti bawa akar. Daun bagu tadi nak payah bawa akar. Kita putung batangnya macam mutung cangkuk. Ngambil batangnya. Tapi umbut tuhau nak mau mesti kita cangkul ataupun kita cabut, ya mesti bawa akar baru kita tanam. Kalau tidak ada akar jangan ditanam, tidak mau jadi. Berapa lama ia akan tumbuh? Kalau mengeluarkan hasil atau jangan diambil dulu, mesti dalam setahun kah, setahun lebih kah. Tapi kalau kita tidak jaga tahun lebih pun tidak dapat keluar hasilnya. Menjadi tumbuh belum ya, tapi entah menjadi. Kalau kita mau ia banyak, kita rawat lah macam merawat daun bagu atau. Kalau dicampur ayam, rasanya kalau kita suka mana ada aja nyaman sikit juga nih, ada manis-manis. Kalau ia masam itu kita bagi limau lah baru dia masam. Kalau anda bagi limau ada manis-manis sedikit, wangi. Kalau campur ayam sama daging wangi itu. Macam kita gunakan sarai, macam itulah. Ya tak kami orang Iban suka nih kalau masak ikan, kalau ikan laut, kalau campur nih tidak ada bau. Kita memutung pun macam kita menggiris kacang panjang. Sudah tu kita masak lah, kita tumis. Bagi belacan, ikut selera lah. Kalau mau pusu, bagi pusu. Kalau mau tahai, bagi tahai. Tapi tahai itu mesti dibuang tulangnya. Campur dengan nanti, digoreng. Bagi cili, lagi nyaman. Tidak payah dijaga mana-mana. Ini yang paling senang, macam umbut kantan. Kalau kita siang kebun buah itu, kita siang saja lah macam aku siang tadi. Cuma itu saja. Kenapa ya? Kalau kita mau ia subur, bagi baja lah. Supaya ia basah. Ini aku tidak bagi baja. Dan kalau ia bagi baja, basah. Macam umbut kantan. Kadang-kadang aku kupas. Kadang-kadang aku bawa semua batangnya. Kalau orang ditamu mibah senam juga aku kupas. Orang mau balik. Boleh kupasnya? Boleh. Kalau kamu mau balik. Tapi kalau kamu tidak mau balik, aku tidak mau kupas. Cuma itulah. Ya ikut basah. Kalau ya basah 4 batang RM1. Kalau sudah dikupas simpan dalam plastik. Satu pikit RM1 ya. Macam yang bikat. Ada yang 5 batang, kalau ada 5 batang lah. Lebih daripada tunda lah. Ngalih jom bawa barat je.
Ya, udah inilah dia umbut tuhau yang telah pun diambil oleh Dayang Atifah sebentar tadi. Baunya juga cukup wangi sekali. Bagi bis kita yang mungkin berminat ataupun ingin mendapatkan umbut tuhau ini, bolehlah mendapatkannya di Tamu Aneka Selera Pekanbangar, kerana di sana Dayang Atifah bersama dengan keluarganya ada menjual bermacam-macam jenis-jenis sayur kampung, termasuklah umbut tuhau ini. Jadi Auda, sampai di sini saja tinjauan kita mengenai umbut tuhau bersama dengan warga kampung di Kampung Temada ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.